Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Oke, guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat, sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur, di video kali ini Kacet berbagi lagi tentang rumah burung walet, Lur. Nah, sudah bikin dari awal, setelah bikin rumah burung, tata ruang dari tata ruang apa dari LMB, tata ruang rumah burung, pas itu turun burung, pas itu apalagi sudah yang kacang kan, nah, pasang papan itu apa burung walet. Sekarang ini kacang sambung lagi caranya itu, guys, ya caranya. Nah, ini yang ini buat contoh saja, guys, ya caranya pasang itu, guys, ya sudut. Nah, ini video yang sudah kajian naikkan dari bikin rumah burung sampai pasang papan. Sekarang itu di papan sana, di papan siripnya. Nah, itu contohnya seperti ini. Nah, ini papan sirip ini. Nanti kenapa kok Kacet bikin video ini, karena ini nanti ada fungsinya, guys, ya. Nanti itu fungsinya banyak, nanti apa penting, guys, ya. Kenapa kok Kacet bikinkan video seperti ini Kacet hanya berbagi saja, tidak menggurui. Oke, ini bangunan rumah burung kosong. Ini dari awal Kacet apa bangunannya biasa saya sekat seperti ini. Nah, saya sekat seperti ini dari LMB, saya sekat seperti ini. Lepas itu Kacet ini bikin papan, guys, ya. Nah, papan sudah. Sekarang di papannya itu kan ada sudutnya. Nah, ini gambaran contohnya saja. Nah, ini contohnya saja, sini apa itu lubang masuk. Ini biasa saya kacet sekat seperti ini biar enggak lupa. Nah, ini apa itu papan. Nah, ini papan sirip, guys, ya. Nah, ini papan sirip. Ini buat contoh saja, nanti Kacet di akhir video bikinkan skemanya. Nah, ini papannya sudah kita pasang seperti ini. Lepas itu kita sekat tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini minimal kita sekat seperti ini, guys, ya. Ini harus kalau bisa itu disekat. Kalau yang mau lebih bagus itu ditambah sekat seperti ini lagi. Nah, ini menyambung hampir sama videonya sama pasang papan, guys, ya. Tapi ini Kacet yang di video ini, nah, ini untuk papan ini kan tiap sekatan ini kan ada sudut seperti ini, guys, ya. Nah, ini setiap sekatan atau di sini tepi dinding kiri kanan ini kan ada sudut ini. Nah, kalau bisa, guys, ya. Nah, ini tiap sudut ini, kalau bisa itu tiap sudut ini ditutup sekali, guys, ya. Sebelum on perdana, pokoknya sebelum kita on perdana itu sudut-sudut ini kita tutup sekali. Nah, semua sudut, guys, ya. Semua sudut itu kalau bisa ditutup sekali. Nah, semua sudut ini ditutup sekali. Nutupnya itu terserah saudaraku, guys, ya. Mau pakai apa? Mau pakai kayu bisa. Kalau kayu, guys, ya. Nah, kayu ini dari tutup sudut caranya yang bagus, guys, ya. Ini Kacet contohkan. Kalau kayu, sudut ini kan seperti ini kan. Nah, seperti ini. Kalau kayu itu jangan yang lurus, guys, ya. Nah,
Kalau tutup sudut ini, kalau kayu itu jangan jangan yang lurus. Kalau kayu ini susah ini guys. Nah, saya ambil apa ya, kertas saja saya lipat jadi dua ini. Nah, kalau ini saya contohkan kalau sudut guys ya, kalau sudut seperti ini kalau tutup pakai kayu, kalau kita tutup pakai kayu itu kalau bisa itu kayu yang langsung ada bentuknya bengkong itu guys ya, yang ada cekung itu. Nah, yang bentuk sudut itu bagus, jangan yang lurus seperti ini. Nah, contohnya lurus seperti ini. Nah, lurus seperti ini. Kalau ini sudut, nah nanti kayunya kalau segini, nah lurus seperti ini. Nah, nanti kalau lurus seperti ini apa, sama juga guys ya. Kalau lurus kayu sudut ini lurus seperti ini, itu nanti dia bersarang di sini sama di sini, itu tetap ada sudutnya guys. Nah, sama juga ngapusi guys ya, sama juga goroh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayu itu kalau bisa itu yang sudah ada itu, yang lengkung itu, yang sudah ada bentuk cekung itu. Nah, nanti sarangnya itu kalau bersarang di tengah jadi mangkok, di sini mangkok, di sini mangkok. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya itu penting ini ditutup itu karena biar sarangnya itu jadi bagus, seperti itu guys. Oke guys ya, satu kayu, dua boleh pakai itu biasa orang pakai anyaman bambu itu besek, pakai itu pun bisa. Nah, pakai ram Thailand. Nah, ram Thailand itu yang biru kacet, bisa di video kacet ada. Nah, itu bisa. Yang ini kacet bagi tahu, ini yang kacet biasa kacet pakai guys ya. Lepas itu seng aluminium bisa. Lepas itu ram steel atau aluminium pun bisa, ram jaring itu guys ya. Tapi kalau aluminium itu biasanya nipis guys. Kalau aluminium, ram aluminium itu ada yang tebal, nggak apa-apa kalau aluminium. Kalau steel, nah itu tahan lama guys. Yang kalau paling bagus itu memang yang ram steel itu. Pokoknya kacet sudah bikin videonya semua itu, cara tutup sudutnya itu, ukurannya semua, cara pasangnya itu kacet sudah bikin videonya. Sudah ada videonya cara tutupnya sudut itu, pakai apa saja sudah kacet bikinkan videonya ya. Nah, itu apa cara pasangnya, pokoknya seperti itu guys ya. Kalau seperti ini, kalau yang apa ini, ram Thailand atau aluminium, seng aluminium atau ram steel atau ram aluminium, pokoknya intinya jangan besi guys ya. Kalau besi itu nggak bagus, nanti kalau besi itu nanti karat, mesti karat kalau besi. Aluminium atau plastik atau kayu atau steel, nah itu baru boleh dipakai. Nah, kalau yang bodi aluminium itu biasanya seperti ini. Nah, nanti kalau aluminium kan nanti kita bisa bengkokkan seperti ini, seperti ram itu pun sama. Nah, nanti kalau di sudut seperti ini kita pasangkan kan bisa langsung ikut seperti ini. Nah, jadinya itu kurang lebih masangnya itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti dia bersarang di sini mangkok, di sini mangkok, di sini mangkok. Nah, seperti itu. Nah, ini penting guys ya. Ini biasa kacet terapkan seperti ini, pokoknya sebelum on perdana ini sudut ini semua harus ditutup guys. Kalau bagi kami itu seperti itu. Karena satu fungsinya ditutup sudut ini nanti biar sarangnya itu jadinya bagus kalau ada sarang. Yang kedua, kita nggak kerja dua kali guys ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita nggak kerja kedua kali. Ketiga, karena sarang itu yang bentuk apa ini, bentuk mangkok seperti ini sama sudut seperti ini. Nah, yang sudut seperti ini sudah jauh guys ya, gridnya itu turunnya jauh, tetap oke yang bentuk mangkok seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada kadang ini kacet hanya apa, contohkan saja, kadang ada seperti ini, bikin on perdana ini sudut nggak ditutup. Nanti kalau sudah ada bersarang di sini,
sudah waktunya dipanen, ini dipanen baru ditutup sudutnya. Itu namanya kerja dua kali, guys. Nah, seperti itu kalau bagi kami, yang seperti itu kerja dua kali. Nah, seperti itu. Dan kalau RBW itu terlalu banyak kita usik itu nggak bagus juga, guys, ya. Nanti kalau kita kerja dua kali pasang ini sudut ini, hitungannya pun apa, kita terlalu lama di dalam rumah burung juga, mau bikin apa barang di rumah burung itu kan mengusik apa, mengganggu itu burung juga. Nah, seperti itu. Pokoknya yang bagus itu sebelum on perdana tiap sudut ini ditutup sekali, guys. Mau pakai apa saja bisa, yang penting ikut standarnya yang biasa buat tutup ini. Nah, pokoknya ya, kalau bagi gadget cara buat tutup ini banyak cara. Nah, satu bisa pakai kayu, pakai seng aluminium, pakai ram Thailand itu yang plastik biru itu. Pokoknya yang ini gadget sudah naikkan semua, guys, ya. Nah, sudah naikkan semua videonya. Lepas itu seng aluminium, apalagi ram steel itu. Nah, itu sudah gadget naikkan semua. Oke, guys, ya. Nah, seperti itu caranya. Pokoknya kalau bisa itu sebelum on perdana tiap sudut ini semua ditutup. Itu yang bagus kalau bagi kami itu seperti itu. Nah, yang biasa kami terapkan itu di RBW itu seperti itu. Kalau bikin rumah RBW baru itu seperti ini. Karena fungsinya seperti itu tadi, guys, ya. Satu, nanti di sarang itu bagus. Kedua, kita nggak kerja dua kali. Ketiga, apalagi tadi, guys, sarang itu beda jauh, guys, ya. Yang bentuk mangkok sama sudut itu beda jauh grade-nya. Di segi harganya pun beda jauh. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, kalau biasa seperti ini, guys, ya. Nanti ini gadget yang apa, yang gadget tahu, guys, ya. Kalau wujud sudut seperti ini saja. Nah, ini kan empat sudut, ya. Ini di tengah ini kan kalau ada sekatan ini empat, ini kan sudut. Itu kalau wujud sudut seperti ini saja, biasa sarang itu bersarangnya itu di sini saja, guys. Nah, di sudut-sudut ini. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, bersarang mananya ini ada empat sarang, guys, ya. Tapi kalau kita tutup, nah, sudutnya ini kita tutup seperti ini. Ikut ukuran, nah, kita tutup seperti ini. Sudutnya itu biasanya burung itu bersarangnya itu di sini, guys, biasanya. Mesti tambah, guys. Di sini biasanya satu, di sini satu, kadang di tengah satu. Nah, seperti ini. Minimal biasa, pokoknya minimal ya, dia bersarang itu sini sama sini. Biasanya itu seperti itu yang kaget terapkan. Biasanya kalau sudah bersarang seperti itu, mananya ini sudah sini dua sudah tambah berapa, guys. Nah, seperti itu. Kadang tiga sampai tengah sini. Nah, lepas itu kalau sini sudah penuh, biasanya nanti burung itu larinya bersarang di tengah papan seperti ini. Nah, bersarang di sini, lari di sini kiri kanan, apa, kiri kanan sudut itu. Biasanya itu mesti di sudut-sudut ini dulu. Nah, ini fungsinya seperti itu kalau kita tutup sudut ini. Kalau nggak ditutup, biasanya bersarangnya hanya satu di sudut itu saja. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita tutup sekali, nah, dia double, guys, ya. Tiap sudut ini biasanya ada dua minimal ini, guys. Minimal mesti dua kiri kanan ini. Mananya sudah tambah satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Sudah double dua, guys. Nah, dan sarangnya bentuknya pun jadi bagus, jadi mangkok. Nah, seperti itu. Kalau kayu biasanya, kalau kayu yang langsung cekung itu kan kecil, guys, ya. Biasanya kalau ada sudah cetakan itu, kayu itu kan kecil di sudutnya itu, buat biasanya buat satu sarang saja biasanya. Nah, kalau ada yang ukuran besar sedikit itu bagus, karena kacet jarang pakai kayu, biasa pakai ram, pakai aluminium, pakai ram steel atau itu, pakai itu kita bikin panjang segini itu biar jarak apa itu burungnya itu bersarang ada di sini bisa, di tengah bisa. Jadinya di sudut sini saja itu bisa tiga sarang, guys, ya. Nah, seperti itu. Oke, guys. Seperti itu kurang lebih, guys, ya. Ini caranya
apa, kalau sudah pasang papan sirip, sudut ini kalau bisa itu ditutup sekali. Nah, seperti itu. Oke, ini gadget hanya berbagi saja, tidak menggurui lain ladang, lain belalang, guys ya. Gadget pun masih belajar dan terus belajar. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel. Matur thank you. Oke, gadget akhiri. Wassalam.